kegiatan hand sanitizer dulu. Salib untuk penciuman Jumat Agung, saya bersihkan biar lancar. Nah ini yang saya cari. Loh, salib ini yang saya cari. Ini saya pakai mau untuk penciuman Jumat Agung kok. Oh. Jumat Agung enggak ada penciuman salib. Kok bisa? Loh, Jumat Agung itu identik dengan penciuman salib. Masa enggak ada? Jumat Agung identik dengan penghormatan salib, tetapi tidak harus penciuman. Ya besok Jumat Agung gimana? Nah Jumat Agung begini Romo, kadang-kadang umat itu juga salah memahami. Mereka gimana? Bilang, saya mau ikut misa Jumat Agung itu. Nggak ada. Jumat Agung nggak ada misa. Itu ya, ya. Satu hari yang tidak ada misa itu ya hari Jumat Agung Jumat itu. Agung, nggak ada misa. Adanya ibadat Jumat Agung. Makanya nggak ada doa syukur agung. Nggak, persis di situ. Nggak ada doa syukur agung. Nah, tapi ada bagian-bagian yang khas dalam doa dalam ibadat Jumat Agung selain ya. Penghormatan salib Romo. Pertama ada pasio. Pasio, biasanya betul. Dinyanyikan dari Injil Yohanes gitu ya. Biasanya ya. Dinyanyikan, tapi tidak harus dinyanyikan juga. Kalau situasi memang tidak memungkinkan ya tidak nyanyi. Lalu ada doa umat meriah. Ya. Nah, oh itu yang penting. Ya, itu penting dan juga penghormatan salib. Tapi penghormatan salib tidak sama dengan penciuman salib. Oh, namanya hormat kan beda-beda. Ya, ya. Kan? Hormat pramuka. Hormat pramuka. Hormat kungfu, lain lagi kan. Nah, maka nanti kalau waktu Jumat Agung penghormatannya cukup dengan menunduk misalnya gitu ya. Iya, yang di rumah bagaimana? Seperti biasa, siapkan altar kecil keluarga. Pasang taplak, pasang salib, pasang lilin. Ya. Waktu hormat kita mengungkapkan hormat kita dengan tunduk pada salib. Tunduk pada salib ya. Begitu Romo. Jadi ini disiapkan ya, sudah untuk persiapan Jumat Agung, tapi tidak untuk cium. Tidak untuk cium. Oh. Ya, tetap perlu dibersihkan. Ya, boleh. Baik, boleh. Kalau gitu saya tenang ya. Saya lanjutkan Romo. Ya. Ya. Berarti tidak ada penciuman salib, tetapi bisa mencium tetangga.